sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Gibran Pak, langsung aja ini sampai sekarang tidak ada apa pengembalian kartu anggota PDIP yang dilakukan oleh Gibran. Sebenarnya statusnya seperti apa Pak? Status Gibran sekarang? Jadi berdasarkan konstitusi, capres dan cawapres diusung partai politik atau gabungan partai politik, dan PD Perjuangan, P3 Perindo Hanura sudah mengusung Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Berdasarkan undang-undang partai politik, seseorang tidak bisa diusung oleh partai politik yang berbeda. Karena ini bisa menyebabkan gugurnya pencalonan seseorang ketika punya KTA ganda. Ini diatur dalam pilkada, sehingga di dalam pilpres pun, maka capres dan cawapres tidak boleh memiliki KTA ganda. Nah, karena saya juga sudah menerima telepon dari Mas Erlangga saat itu, Ketua Umum Golkar, bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat Pak? Ya, suratnya sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, yaitu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar. Apa kesulitan dari PDIP dalam memecatnya itu, Pak? Oh, nggak ada kesulitan. Ya, kita melihat bahwa inilah politik itu berbicara tentang etika. Publik dan rakyat yang menyuarakan itu. Jadi, di atas partai itu ada rakyat. Pak, kalau dia masih memegang KTA itu artinya secara resmi dia masih PDIP kan Pak? Oh tidak, karena kalau secara resmi PD Perjuangan, Mas Gibran tidak bisa dicalonkan oleh Partai Golkar. Itu ketentuan konstitusi kita, kecuali mau dilakukan perubahan lagi. Kan kemarin sudah dilakukan perubahan untuk usia dan pengalaman, nah ini kecuali mau dirubah lagi. Publik ya. Membandingkan sikap PDIP terhadap Budiman dan Mas Gibran. Budiman dipecat tapi di Gibran tidak, Pastor. Ya, Mas Gibran kan pamit. Pak Budiman nggak pernah pamit saat itu. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.